Assalamualaikum Ibu Pintar. Ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Dan hari ini aku sama Sibil, wah gak kerasa ya kita udah ketemu lagi bulan Ramadan. Dan emang gak mudah ya mengajarkan puasa pertama kepada anak. Tapi tenang aja, karena saya punya tipsnya. Kayak apa sih? Yuk kita ngobrol di dalam sambil ngabuburit ya. Yuk ke dalam. Nah Ibu Pintar, untuk mengenalkan puasa kepada anak nih, kita harus dengan caranya mereka. Bahasa yang bisa mereka pahamin. Jadi, Sibil, sekarang kita akan main puzzle. Kita duduk duluan ya. 1, 2, 3. Aku udah bener deh. Yeay, berhasil. Dia lagi bikin gambar apa sih? Puzzle-nya apa? Jus. Puzzle-nya jus. Kalau Sibil bikin puzzle apa? Burger. Burger. Ini kalau kita lagi puasa, boleh nggak sih kita minum jus sama makan burger siang-siang? Nggak boleh, kan lagi puasa. Kan lagi puasa. Sibil, ini gambar apa? Itu gambar orang marah. Orang marah. Kalau ini? Orang senang. Senang. Kalau lagi puasa, kita boleh nggak sih begini? Boleh gak? Enggak. Gak boleh. Kalau begini puasa boleh gak? Boleh. Harus begini. Kenapa sih kalau puasa gak boleh begini kita? Karena kita harus menahan marah. Menahan marah. Nah ini juga yang kita ajarin ke anak. Jadi kita mengajarkan makna. Bukan sekedar kita harus puasa. Kalau gak puasa nanti Allah marah. Jangan. Anak-anak jangan diperkenalkan dengan hal seperti itu. Tapi ayo kalau puasa kita juga harus tahan marah. Tahan emosi, maknanya lebih dalam. Tapi dengan bahasa dan cara yang mudah mereka mengerti. Nah selanjutnya nih, Sibil, kamu puasanya hari ini masih bertahan nggak? Masih. Nah Sibil kan nih baru belajar puasa nih, dia baru 6,5 tahun ya. Jadi kita ajarkan anak tuh puasa secara bertahap. Karena idealnya anak-anak tuh bisa kita ajarkan puasa secara full ketika dia masuk usia 7 tahun. Ini Ibu Pintar di rumah pasti bingung, Saskia dapet tips dari mana sih, baca di mana sih? Nah Ibu Pintar, semua tips tadi itu aku dapetin ketika aku datang ke eventnya Denkau Forty Grow. Karena temanya lagi pas banget sama aku dan Sibil. Jadi temanya adalah siap puasa pertama untuk si anak. Dan tadi selain aku ketemu sama teman-teman Ibu Pintar yang lain, Sibil ketemu sama temennya, di situ juga tadi ada psikolog dan ahli nutrisi yang memberikan banyak banget tips dan sharing tentang persiapan anak untuk puasa. Pokoknya tadi tuh penting banget untuk para ibu yang lagi ingin mengenalkan makna puasa kepada anak. Seru banget, jadi gak usah bingung lagi nih untuk mengajari sekaligus mendampingi puasa pertamanya Sibil. Selain dapat banyak ilmu, di event tadi juga anak-anak happy banget. Terima kasih, dianya dibikinin kipas nih. Ini biar gak kepanasan ya kalau pas puasa siang-siang ya. Aku bikin lagi. Oh bikin lagi, oke bikin satu lagi buat Sibil. Nah karena Sibil udah ngasih sesuatu buat dia, dia juga punya sesuatu loh buat kamu. Apa penasaran kan? Tunggu bentar, diambilin ya. Ini dia! Lucu banget gak nih? Gak salah, nanti dulu. Nanti, pas Sibil jam buka puasa, karena puasa udah pinter, dia bikinin sesuai requestnya Sibil. Ada norinya, ada, wah lengkap lah kamu suka semua ini. Ya kan? Oke, nanti pas buka puasa ya sayang. Nah Ibu Pintar nih, satu lagi nih, ini yang paling penting untuk mendukung puasa pertama anak kita. Jadi kita itu harus memberikan nutrisi yang tepat, supaya Sibil bisa sehat terus dan kuat saat menjalani puasa pertamanya. Nah untuk mendukung puasa pertamanya, aku nih selalu memberikan segelas susu Denkau Forty Grow sebelum tidur dan pada saat sahur. Karena Denkau Forty Grow ini dilengkapi dengan protein, kalsium, zat besi, vitamin C dan E, kolin dan juga omega 6. Dan semua ini untuk mendukung pertumbuhan anak yang seimbang, jadi baik fisik maupun mental sehingga dapat membantu anak tumbuh dengan optimal. Ibu Pintar, Denkau Forty Grow ini dilengkapi dengan 3 keunggulan nutrisi. Jadi nutrisi untuk perlindungan diwakili oleh gir merah yang mengandung nutrisi seperti vitamin A, C, E, dan zinc yang bermanfaat untuk daya tahan tubuhnya anak. Untuk nutrisi yang mendukung proses belajarnya diwakili oleh gir hijau yang mengandung nutrisi omega 6 dan juga kolin. Dan yang terakhir nih Ibu Pintar, nutrisi untuk mendukung pertumbuhan fisik diwakili oleh gir ungu yang mengandung nutrisi seperti protein dan juga kalsium. Nah Ibu Pintar, nutrisi-nutrisi ini penting banget loh untuk mendukung pertumbuhan anak dan menjaga komponen penting saat pertumbuhan anak di usia sekolah. Kayak Sibil ini dan susu ini juga mendukung nutrisi anak untuk siap menjalani puasa pertamanya.
Nih ibu pintar pasti semua setuju sama aku. Sekolah zaman sekarang itu lebih berat. Makanya jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi yang tepat untuk anak usia sekolah ya. Dan ke Fortigro, dukung nutrisi untuk siap sekolah. Dia masih lama ya puasanya? Enggak tuh lihat. Sebentar lagi Sibil masih kuat kan? Masih. Masih semangat? Oh pintar anak dia. Sini nak. Pintar. Puasanya hebat. Habis ini Chef Aiko akan memberikan resep bagaimana membuat cemilan berbuka puasa yang enak dan disukai anak-anak. Mau tahu rahasianya? Tetap Ibu Pintar.